Assalamualaikum sobat mancing. Pada hari ini sangat cerah sekali. Mang Asuy akan mancing ke suatu tempat yang bagus. Tapi sebelum Mang Asuy mancing, berhubung Mang Asuy baru beli senar yang baru nih. Jadi Mang Asuy akan bikin senar ini supaya lebih kuat dan lebih alot lagi. Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya, jangan lewatkan seruannya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe dulu. Yuk, langsung kita bikin senar ini menjadi lebih kuat dan alot. Ikuti terus. Ya, brother, di sini saya sudah sediakan satu gelas kopi nih. Kopinya terserah mau apa aja lah. Mau kopi susu, kopi hitam, kopi tubruk, terserah. Yang penting satu gelas kopi. Saya pakai kopi yang salsetan supaya ukurannya pas. Dan di sini saya juga sediakan gelas kosong. Kosong. Tidak ada apa-apanya, ada anginnya doang. Dan untuk senarnya, saya harapkan untuk dipindahkan dulu ke alat yang lebih keras. Seperti gulungan senar reel seperti ini, atau bisa juga gulungan senar yang dari kayu, atau kalau nggak ada, pakai dipindahkan dulu ke kayu, tidak apa-apa. Begitu, brother. Dan di sini saya sudah merebus air dan sekarang airnya sudah matang. Bagaimana langkah berikutnya? Ikuti terus. Langkah berikutnya, masukkan dulu senar yang ini ke gelas yang kosong. Kita siram pakai air panas ini, brother. Sampai benar-benar terendam. Jangan penuh-penuh, nanti kita susah nambahinnya. Kemudian kopinya juga kita siram. Setelah kedua gelas ini disiram, baik pun senarnya dan kopinya, kita diamkan dulu selama 1 menit. Mang Asuy akan duduk di sini sekitar 1 menit aja. Ya, brother. Setelah 1 menit, kita aduk dulu. Kita aduk kopinya dulu. Setelah kopinya diaduk, kita buang dulu nih air panas yang dipakai merendam senarnya. Sebentar. Brother, setelah senar ini kita tiriskan, dibuang air panasnya, maka untuk langkah berikutnya adalah perhatikan. Senarnya disimpan, kopinya diminum. Brother, jadi begitulah cara untuk membuat senar kita lebih kuat dan lebih alot. Itu sebenarnya tidak repot-repot, nggak susah banget ya. Cuman direndam aja menggunakan air panas sekitar 1 menit. Ingat, direndam aja, nggak usah direbus. Kalau direbus, nanti bisa kepanasan sehingga kadang-kadang senarnya itu mengkerut menjadi nyoy nyoy nyoy. Jadi direndam aja pakai air panas. Makanya
wadahnya, tempatnya harus dipindahkan dulu ke tempat yang lebih keras, seperti gulungan senar dari reel ini atau gulungan senar yang dari kayu, supaya wadahnya juga tidak mengkerut. Soalnya kalau yang dari plastik atau dari peralon seperti yang Mang Asuy bikin itu, nanti kalau kena air panas bisa mengkerut beradan. Oke Cai, bagaimana? Gampang kan? Nah, senar menjadi kuat, mata kita menjadi kuat. Nah, ya beradan, segitu saja tips untuk menguatkan senar pancing supaya menjadi lebih kuat dan lebih alot. Jadi terus perjalanan, makasih. Jangan lewatkan keseruannya, tutorial-tutorialnya, tips-tips mancingnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke Coy, akhirnya makasih juga secangkir kopi. Pamit dulu deh. Wassalam.